Saudara-saudari yang dihormati sekalian, selamat petang. Selamat petang, berjumpa kembali kita di arena duit shilling lama. Jadi hari ini saya paparkan duit yang menunjukkan ya, gambaran ya, bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdul Razak. Jadi yang merupakan ya, ayah anda kepada Datuk Seri Najib ya, Tun Razak. Jadi legasi Razak ini ya, akhirnya telah tamat ya, gara-gara Datuk Najib Tun Razak yang telah ya, di-charge di mahkamah ya, atas tuduhan ya, pelbagai tuduhan iaitu pengurusan ya, kewangan. Jadi itu hal mereka lah. Jadi yang pentingnya dalam politik ini sebenarnya bila bapa ada peluang beri kepada anak, sudah tentulah benda itu boleh berlaku. Itu dipanggil politik lah. Jadi politik ini dia ada pengaruh dia. Ya, dad boleh bagi kepada son. So ayah boleh pass baton kepada anak. Jadi justru lah ya, ini yang kita perhatikan yang berlaku di Malaysia lah. Mana tidaknya legasi Husin Onoso ada, tapi seperti yang disebut Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin On, iaitu bekas Perdana Menteri juga ya, bapa kepada Tan Sri Hishamuddin bapaknya adalah merupakan Datuk ataupun Tun Husin On. Jadi kita nampaklah legasi macam ini boleh berlaku. Mana tahu nanti next Prime Minister merupakan anak Tun Mahathir bin Mohamad pula. Wallahu a'lam. Jadi itu kerja Allah. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, di paparan pada malam ini saya tunjukkan duit shilling peringatan ya. Jadi duit shilling ini merupakan very symbolic lah, sebab memaparkan gambaran yang sangat sangat kompleks. Ada bendera bagi setiap negeri di dalam Malaysia. Jadi bila artis ini nak menyiapkan grafik bagi duit ini, sudah tentulah perlu design dengan baiklah. Jadi setiap angle ada dia punya kepentingannya. Jadi meletakkan setiap bendera itu cukuplah di dalam ruang yang dipaparkan. Jadi syabas kepada artis ini. Sayangnya tak ada di beritahu ataupun tercatat sejarah who's the designer of this coin. So di paparan pada malam ini sambil-sambil itulah kita menyeluk perkasam lah, orang cakap apa isu-isu yang berbangkit di dalam negara kita letak sekali lah. Jadi penonton-penonton yang dihormati sekalian, di dalam UMNO sendirilah, ini saya sendiri punya pendapat dan juga analisis lah. UMNO merupakan satu parti yang begitu lama memerintah di Malaysia, dan didapatilah mereka terlibat di dalam satu gagasan yang sangat besar di mana ada turun-temurun itu. Jadi itu yang kita tak mahu. Rakyat tak suka benda macam itu. Nak sebut kroni pun boleh lah. Tapi inilah yang dikatakan politik di Malaysia. Jika bapa dapat tampuk, anak sudah tentu kenyang punya. Jadi ini yang dikatakan sebagai politik yang tidak begitu jelas perjuangannya. Mungkinan mereka hanya nak maintain satu, status, dua, kekayaan dan juga kesinambungan segala-gala perancangan lah. Jadi itu yang rakyat sebenarnya tak mahu. Sebab itu UMNO di dalam PRU yang sebelum ini, UMNO tumbang. Bukan rakyat tak suka UMNO, tapi rakyat tak suka cara dan corak pemerintahan pemimpin-pemimpin UMNO sendiri. Mereka begitu gelojoh untuk masuk duit dalam poket sendiri. Padahal rakyat melihat semua ini. Jadi penonton-penonton yang dihormati sekalian,
Sebab itu bila sudah kalah, maka ya, orang sebutlah pengajaran. Tapi a lesson to be learned. Tapi jangan diulang. Ya? Seperti yang disebut oleh kita punya mantan ya, Menteri Sukan yang berhormat Khairi Jamaluddin. Beliau sekarang pun diam saja. Jadi itu menandakan bahawa ya, beliau faham ya, politik di Malaysia ini terpaksa diam sekejap. Jika anda terlampau celupa, maka anda sudah tentulah ya, akan mengalami banyak masalah. Dulu-dulu ya, kita nampak yang berhormat Khairi Jamaluddin ini begitu agresif. Mindanya begitu jelas, ada wawasan. Sebab itulah beliau sebenarnya memiliki karakter seorang pemimpin yang disebut sebagai ulung lah. Maksudnya ketokohan beliau itu ada, cuma orang sebut nasib belum berlahi beliau. Jadi sabar-sabarlah kepada YB Khairi. Could be your turn next, who knows, this is a chess play, lebih kurang macam itulah. So politik di Malaysia ini nak digambarkan mudah sajalah. Bila UMNO sudah tumbang, maka mereka bersihkan dulu dalaman UMNO. Jadi sekarang boleh nampak orang-orang UMNO begitu bersemangat sekali, begitu teruja. Tapi ingatlah, Pakatan Harapan juga sebenarnya memiliki satu kuasa yang begitu tajam sebenarnya. Mereka juga ada petunjuk mereka. Jadi sebab itulah percaturan ini dijangka lebih panas pada PRU yang akan datanglah. Sebab itu terserah kepada rakyat untuk memilih siapa yang bakal memerintah negara. Jadi pada harapan saya, politik selepas pilihan raya patutnya dibekukan sementara lah. Jadi yang mana terpilih sebagai apa pun, buatlah kerja masing-masing. Tapi yang nampak sekarang ni, hebat boom-boom-boom sana sini. Macam nak pilihan raya lagi, tak lama lagi. Itulah kesan natijahnya. Tak habis-habis. Jadi baru-baru ini kita juga melihat kepada Kongres PKR di mana tim Azmin keluar. Jadi itu menandakan petunjuklah bahawa rakyat juga ada pilihan masing-masing. Walaupun mereka berada di dalam Pakatan Harapan, justrulah mana-mana parti politik ambillah iktibar